Halo, rekan, jumpa lagi ya dengan saya ya di channel ini. Di kalau untuk video kali ini saya mau mengulas atau mereview ya ini kamar hotel di Balikpapan ya, salah satu kamar hotel Balikpapan. Ini juga grupnya Accor ya. Ini adalah Hotel Ibis di Balikpapan. Di ini ya, kita langsung aja. Ini kamarnya kecil ya, kalau Ibis itu lebih kecil daripada Novotel mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi grupnya Accor ini kan banyak ya. Oke, kita langsung aja ya, ini kamarnya seperti ini. Ini langsung dia tempat tidur. Kemudian di kirinya ada cermin ya, cermin biasa. Oh ya, ini ada disiapin lampu emergency ya. Saya nggak tahu nih, apa mungkin karena mungkin di sini masih sering mati lampu ya, jadi siapin emergency. Oh ya, kita balik dulu ya. Ini kalau kita masuk dari sini, ini pintunya seperti itu nih ya. Ini posisi kita ada di, nah ini 324. Nah ini ada 324 ya. Ini dia kamarnya. Itu ada sebelah situ ada TV, sebelah kiri itu ya TV. Dan ini biasanya ini tempat ini ya, apa majalah atau apa koran gitu ya. Nih kamarnya seperti ini. Kalau Ibis dia lebih oranye ya, walaupun biasa sebenarnya mestinya merah ya Ibis. Oke ya, nah ini lemarinya juga cukup kompak ya. Atau secukupnya aja, itu hanya ada hanger disiapin berapa nih? Oh, hangernya cukup banyak nih, ada 6. 6 ya, 6 hanger. Dan di bawahnya ada safe deposit box ya. Sebelahnya ada lemarinya, ini untuk apa? Minuman ya, komplementarinya, tapi sama ya, dia ada disiapkan air isi ulang di lorong ya di luar situ. Ini untuk tekonya ngambil air. Untuk teko air panas ini juga dikasih sandal ya, 2 pasang. Kita lihat ini kalau mau apa menu ya, nih tinggal scan. Tapi di sini juga disiapin, walaupun ini cuma sedikit ya. Tuh menunya, lumpia, soto ayam Madura dan lain-lain ya. Ini minumannya, gambarnya. Oke, ini saya ada di lantai berapa ya? 3 ya, berarti ya lantai 3. Itu sebenarnya itu mall Balikpapan Plaza, dan juga itu adalah apartemen ya. Di situ sebelah sana ada Swiss Bell. Di sana tuh ada Swiss Bell. Ini Swiss Bell nih. Ya, di belakangnya itu. Ini karena malam gelap ya, kelihatan. Ini ada mejanya, dia panjang gitu ya, meja manjang gitu. Kursinya satu aja, ini kursi juga kursi plastik, tapi ada siapin sofa ya. Ini tempat tidurnya. Kita lihat tempat tidurnya ya. Nah ini seperti ini suasana kamarnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Soalnya nih dia apa namanya, kurva apa melengkung ya ini ya kamar mandinya. Coba kita lihat dalamnya kamar mandinya ya. Oke,
Ya, ini kamarnya ya. Kamar mandi maksudnya. Nah, ini dia. Kamar mandi terang ya. Walaupun kecil nih dia kayak kapsul itu aja. Nah, itu. Dia bulat gitu ya. Ini untuk mandinya, ini showernya. Itu dia bentuknya setengah lingkaran. Kecil ya, cukup satu orang. Kita masuk. Nah, ini pintunya kalau ditutup kita tutup. Nah, seperti itu harus tutup ya. Tuh, kalau ditutup ini ya pakai shower. Tuh, ada blower kecil. Klosetnya, kloset kemudian ini untuk apa, cermin di wastafel ya. Wastafelnya juga besar. Ini dikasih dua anduk. Dan untuk perlengkapan mandi ada tisu dan juga ada hair dryer. Nyala ya hair dryernya. Itu ya, ini kamar mandinya jadi terang. Ini sebenarnya kontras ya kalau lihat kamar mandinya terang, tapi kalau lihat kamarnya agak redup ya. Ini dia pakai lampu yang warna-warna kuning gitu. Oke ya, jadi itu ya sedikit review kamar hotel ya, Hotel Ibis di Balikpapan. Jangan lupa ya rekan-rekan yang belum subscribe, subscribe ya, supaya saya bisa terus bikin video-video untuk review kamar hotel dan yang lainnya. Oh iya, ini ada dikasih juga laundry bag ya. Dan untuk yang sudah subscribe, di like ya videonya dan di share gitu. Oke, demikian. Terima kasih. Dadah.